Oh, yakin? Yakin. Sampai di Jakarta. Iya, itu lama kasih dekat supaya sampai. Khususnya kepala jari yang mata pegang dahon tahun di nakatali praktikal dahil nun sa cita hilu suku dan dusun ahli suku dan budaya, jadi mau tidak mau terpaksa lah belajar. Jadi mewakili aku de rombongan titi otot kepikin audahai memusikau kepikin audahai sebab ada jamaah Tuhan. Nuridi senang hati kau dan tidak terima di kunjungan ataupun lawatan dahai. Jadi sebelum pedingnya apa sampai yang udah salam dan tanda keluar yang besar dahil mitis tanda rektor para konsera disuai. Sebenarnya harap guru yang sepatutnya bersama-sama dengan kami yang akan mengiringi kami, tetapi harap pelayanan dakwah kemudian pendidikan ya highlight itu kawan. Jadi dia sampaikan salam kepada jemaah Tahiti. Jadi sebenarnya guru yang mengiringi kami adalah Pastor Edison yang selalu dengan bikin gunting dari kandai hitit ku di pengurus dan sidang dia mengingat sarung dan gimana ala wangnya guntingan. Jadi antara lain the turidi tujuan dahai mengadakan the kelawatan titi pertama-tama memang kami ingin berbakti bersama dan jemaah Tuhan dan tempat titi. Tujuan apa kamu sesuainya tumbayan itu kamu jemaah Tuhan kaya kau di tempat di cikul dati bersama di dalam BTS, tetapi ya hai tapi ya namanya tempat itu kawan-kawan yang sesuai dengan pertama kali di terbunyikan tempat itu pemegang pernah tempat ini asing bagi mereka. Jadi ini antara lain dan tujuan dahaya ini kunjungan ke tempat ini sebenarnya dulu itu ada pilih tangan ada pomba misikulah tidak bersama antara tujuan kau mendahai sesuai menggunakan lautan ini kami ingin membesarkan diri isuang dan pelayanan karena mereka terpenuh masa jadinya kami akan ditempatkan dalam sidang dalam pelayanan. Jadi senang apa suara pelayanan di obas dan suara pelayanan lah belum pada obas di sepenuhnya nah, sedikit-sedikit bolehlah daripada ini iso hanya pemain pelajar tertinggal
Ay kebanyakan dukungan di kurang pengetahuan pelayanan dan di kurang pengalaman di suatu pelayanan hanya dari beberapa orang saja, karena ada di antara kami yang sudah dari nangka tamat tadi dulu sudah melayani beberapa tahun seminggu pagi seminggu dan minangan di program dan seterusnya. Jadi itu antara lain tujuan dahai seterusnya dapat di tujuan lainnya. Ini juga dikira memenuhi salah satu tuntutan dan subjek dahai di sekul khususnya dari tahun 4 karena itu subjek lebih di pelajaran dahainya gereja dan masyarakat. Kami dapat pelayanan gereja itu bukan hanya tertumpu dalam sekitar dalam gereja kawasan, tetapi kumaha lagi di luar daripada ada gereja. Kami dapat sosial itu, pelayanan sosial itu kepada masyarakatnya itu juga dan sangat dititik berikan pelayanan. Bahkan itu sendiri yang Tuhan Yesus menguasai daun. Jadi, amun anaruh pemirsa Siti, misalnya, gaya kopi yang konsikan dahai, mengharapkan pendahitinya, di yang melukan diti, pertemuan pentingnya, bukan hanya sampai sini kan, berputar-putar. Komen pentingnya, kita terus saling membantu, dan di suara supaya misalkan pun kerubah dan inamahikan apa kita boleh dan di nuridi di biji serta toko ekstra pendengar di kopi-kopi lah. Jadi saru wihati dan mihilat ko hilat nuridi di kena ingunting nah itu pengurus sidang tu alawak ke pengunting gua bisa sahisau pengunting asal. Jadi Irina, bersikau Tuhan memberkati. Saya persilakan pemain musik. Thank you.
perkenalkan dirilah supaya kita lebih kenal. Jadi nama saya Amy Marcia Simon. Saya rasa banyak yang kenal saya juga. Saya dari Kampung Perencanaan. Kita satu kawasan juga saya rasa. Jadi saya dari Kampung Perencanaan, tapi saya melayani di SIP Laab. Tahun ini saya di tahun keempat, tahun terakhir, dan sedang menulis tesis. Doakan supaya dapat menyiapkan tesis dengan baik pada tahun ini. Mengambil sarjana muda teologi. Masih berdoa untuk pasangan hidup. Masih berdoa. Umur saya sekarang, kalau orang cakap itu mau pergi warga mas. Umur saya sekarang 27 tahun. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Kita juga satu kawasan yang sama, kawasan SMB Perancangan, kawasan yang baru saja dibentuk. Saya berasal dari Kampung Tarawas, Sobomor Kadriti, Meran Bunepoma di Samusun Sidi, memang dusun. Juga merupakan pelajar tahun 4 dan juga sedang berumur menuliskan tesis. Jadi tolong terus doakan supaya tahun ini dapat menemani. Jadi mungkin itu saja dan saya serahkan yang seterusnya. Salam, salam sahabat Indonesia. Ngaran kedua dari Insin. Saya belajar tahun yang kelima dalam program sarjana muda dan saya tidak ujian ada doa sekarang. Ini yang pertama, nama dia Clay Mikhail baru tingkatan 1. Yang kedua Clay O'Neil baru derajat 4. Dan itu nasib anak saya yang dulu sekarang istri saya. Nama dia Jelina. Dia juga seorang pelajar baru tahun 1 pengambilan. Jadi dia dari Kota Mamuju, saya dari Kota Blud. Tapi sebenarnya kami ini berdekatan saja sebab dia pun orang Kota Blud juga dari tempat tua. Oke, shalom. Boleh nampak juga kan, karena saya tidak juga terlalu tinggi. Kita, kawasan kita berjiran. Saya di kawasan Tulupit, orang Tulupit. Saya sekarang mengambil program Sarjana Muda, juga merupakan tahun kedua. Jadi maksudnya saya ada 2 tahun lagi di kawasan Serendau ini. Nah, saya berumur 26 tahun. Juga masih berdoa untuk pasangan hidup. Ya, harap-harap bukan lagi berjiran, saya juga jadi orang sini dengan. Oke, terima kasih. Oke, salam, selamat pagi. Nama saya Christopher Lampung Sembayu. Saya berasal dari Sivita. Saya dari Murut. Baru tahun yang pertama ambil diploma geologi. Masih berdua juga si bijak. Umur saya 19 tahun. Jadi selamat pagi. Nama saya Jijin Mopi. Saya berasal daripada Pitas, Kota Marudu. Dan saya merupakan tahun yang kedua di BTS dan mengambil program sarjana muda. Dan umur saya 21 dan bangsa khusus. Terima kasih. Masih bujang lagi. Yesus. Wah, shalom, selamat pagi. Nama saya Nivel Erdasen, baru umur 19 tahun. Saya mengajar di orang, saya anak pensyarah, membantu di orang dalam penyanyian musik lah. Thank you. Demikian
perkenalan singkat kita sebentar lagi. Kalau ada yang Yeah.
3. Buka Ben, buka. Ya, buka Ben, buka. Wah. Wah, mam. Itu dia. Manis ka Ben. Macam mana? Macam mana? Oh.